kan buat kayak gini. Yoi. Awali video dengan 205, wede. Ya, tahan sinyal lagi dah, biasa nih. Nah, ini biasanya Kereta Jaya nih, bawah nih. Kereta Jaya, dah. Agak kelihatan dah. Iya, Cok, Kereta Jaya, Cok. Wede. Kita ngalah, brother. Oh, ini. Putaran sih. Ngalah nih kita sama Kereta Jaya dah. Ini. Udah lah. Oke, lewat dan ini KRL masih berhenti, coy. Nunggu sinyal aman. Nunggu sinyal kuning dari arah sana. Di sana tuh jauh. Nah, oke, jalan lagi nih. Ngalah dulu, hehe deh, ngalah. Wih, ada dua cuy, lokomotif sama tadi tuh KRL loh, buset, dua. Oke lah, kita tunggu aja dah. Kayaknya ini C3 nih, C3 apa nih? Kayak lokomotif doang, seruntulan. Dan kalau yang mau tahu, ini petak itu petak Pasar Senen Gang Sentiong. Nah, di situ tuh depan sono tuh Gang Sentiong dan belakang itu Pasar Senen kalau dari saya. Oh, kereta penumpang ternyata. Tadi itu penumpang juga kan? Tadi KRL, coy. Terus tadi di situ tuh Kereta Jaya. C6 berapa tuh? Wah, bisa kobong gak nih? Pelan ya? Yoi. Tahan sinyal kok kayaknya enggak deh. Lah, saunggali ternyata, coy. Saunggali. Di mana tuh? Soarjo. Soarjo Pasar Senen. Pak, sini KRL nih. Dono 5. Tadi itu. Iya. Kalah. Hei. Mana? Oke lah. Coba kita depan yuk. Bisa buat keluar setengah mata. Yoi. Wih. K3 08 59 Tuarjo. Gua kira pasar itu apa ya? Jakarta Kota. Mulai dinas tanggal 24 bulan 9 2018. Dan ini P48 MR itu apa? MR itu apa ya? Lupa nih. Kalau YAD itu P24 YAD yang akan datang itu tanggal 31 bulan 3 2024, berarti tahun depan. Telah lulus uji. Oke lah. Wih, langsung jalan lagi nih. Kosong cuy, langsung kosong nih. Gerbong 5. Kosong. Penumpang udah. Oke, udah pada turun jadi negara nih rata-rata biasanya. Bisa ada Mbak Prami sama numpang nih.
masih ada beberapa lah. Ya eksekutif masih ramai ternyata cuy. Ternyata eksekutif masih ramai, yang sepi itu di pada minum. Buset suaranya. Lumayan nih suaranya. Jadi orang kerja pakai kereta gitu. Ya orang Jepang cuy. Dia berhenti lagi. Iya. Yeah. Wih, siang-siang kayak gini penumpangnya sepi kayak gini, sepi. Mana ada beberapa doang. Gak kayak sore sama pagi. Kalau pagi sore itu biasanya banyak penumpang kan pada berangkat sama pulang. Iya. Tapi kalau paling banyak tuh sore. Pulang pada pulang. Iya. Suara remnya. Rasanya goyang-goyang loh. Wih, apalagi nih di bawah tuh lokomotif C6 nih kayaknya. C6 lagi. Ini tabung apa? Nggak tahu. Namanya apa? Ya? Buat apa itu? Lupa. Tadi C6 pasti ada KRL. Ada. Selalu mengalah kita coy. Buset, di belakang udah ada lokomotif tuh. Dan di sini masih berhenti nih. Gila sih. Itu di belakang tuh kalau enggak C3, C1 antara C3 sama C1 itu. Nah, berat lagi nih. Yoi. Tepat nih. Oh C6 coy ternyata. Di belakang sana ada C6 lagi. C6 cuy. Tahan sinyal merah di situ. Enggak kelihatan sih sinyalnya. Kelah. Kita tunggu aja nih. Rp13.80. Oi. Wede, mantap. Lagi tuh. Di belakang ada lagi, Cuk. Kayaknya itu. Oh, ini kayaknya pengin dinas kereta apa ya? Gumarang atau apa? Nah, di situ tuh lampu merahnya. Burung ya di sini. Ada lagi tuh teman tuh. Oke lah, kita tunggu. Kayaknya di belakang tuh ada. Iya. Ada lagi tuh di belakang sono tuh. Banyak banget tuh. Baris-baris ini namanya. Berbaris di situ. C06 lagi kayaknya tuh. Terus di situ. Di sini malah apa ya? Malah diberhentikan. Tapi kayaknya sih kayaknya di sinyal sono tuh antara sono sama apa di stasiunnya tuh merah lampunya. Gak mungkin hijau atau kuning. Soalnya itu udah bahaya lah istilahnya. Kayaknya ini barang ya. Coba kita tunggu aja dah.
tunggu keretanya melintas. Wih, Cikure lewat dan di situ lokomotifnya masih berhenti. Wih, gila sih. Bener-bener nih momen. Belum pernah dapet kayak gini mah. Paling jadi negara itu berhenti ya berhenti. Berhenti sebentar. Nah, di situ berhenti tuh Cikurai. Nah, yang di situ dia diberangkatkan lagi tuh. Sinyal masih merah ternyata, cuy. Sinyal masih merah. Oke. Sinyal kuning. Oke. Sinyal kuning. Oke, sepertinya ada kereta lagi dari arah Pasar Senen. Kita tunggu aja. Cikurai dan di situ Cikurai satu lagi lokomotif dan jalur kanan ini nih kayaknya lokomotif. Kayaknya. Dan Cikurai masih tertahan. Cikurai masih menunggu sinyal aman. Sinyal kuning kayaknya. Oke lah, tunggu aja. Kita tunggu keretanya melintas. Cikurai udah berangkat lagi nih. Udah sinyal kuning. Dekat nih, dekat. Wih, gila. Seruntulan gini loh. Oke lah, 13.24 Sidotopo. Oh, bukan Cikurai, ternyata Gumarang. Oh iya coy, Gumarang coy. Oh iya kan Cikurai itu setengah 2 ya, Cikurai. Iya yeah. Nah, ternyata Gumarang cuy. Gue baru tahu. Gara-gara jadwal, perubahan jadwal tuh jadi gini. Dan ini tuh masih membawa rangkaian panjang ya nih. Kayak Kertajaya. Berhenti dan di situ tuh belakang udah ada KRL lagi tuh. Wih, KRL ngeri, cok. Kita tunggu aja deh, pasti ya aman. Ini kayaknya padat arus balik nih, arus balik lebaran. Iya sih. Habis lebaran jadi sebanyak ini. Nah, kan ini berhenti belum banyak ngerem dikit-dikit tuh sudah jalan lagi. Oh, ini kelas bisnis. Yoi. Dan di situ tuh udah kedengeran lokomotif CC01 di situ. Tadi yang C6 tuh udah lewat livery kemerdekaan. Ini apa? Wih, ini baru nih M19801 SBI yang waktu itu dari Senin itu Sidotopo ternyata cuy. Wih deh. Wih, eksekutif 3, kamar mandinya kayak serasa priority loh. Wih, deh ngeri lah. Eksekutif 3 bawahnya kamar mandi yang bagus itu tuh. Waktu itu dinas apa ya? Dinas Dharma Wangsa tuh berantas tuh waktu itu. Nah, itu kayaknya dari situ tuh C1 tuh kayaknya. Udah kedengeran tuh suara engine tone-nya. Dan di situ juga ada
KRL TM berapa nih? 6129 atau 6120? Tunggu aja. Nah, dari sana tuh C1 benar kan? C1. Kayaknya ini jam berapa nih? Oh, 2:30. Apa nih kereta apa nih? Berantas atau Singasari? KRL X Motis. Motis Selatan ternyata cuy. Ngarah ke stasiun Purwosari Selatan. Kalau utara tuh ke Semarang. Kalau Motis Selatan Selatan itu ke Purwosari, utara tuh ke Semarang. Nah, tapi itu sama-samanya itu dari stasiun Cilegon, sama-sama dari Cilegon. Terus cuman beda tujuan. Tujuannya itu ada yang ke Semarang, ke mana? Purwosari. Nah, kalau yang Motis Tengah, Selatan tuh beda ya. Itu Motis Tengah ya. Astagfirullah. Oke deh. KRL berapa nih? 6120 kayaknya. Dan di situ juga ada lagi tuh, dari sono tuh. C1 lagi. Wah, padat kereta ini mah. Keren lah. Beberapa video lagi tuh gimana? Yoi, abis-abisin memori dengan gaya. Oke lah, kita tunggu aja keretanya berangkat. Dan ini, wah, baris berbaris, mantap, baris berbaris ini mah. Widih, udah deket tuh C1-nya, tapi, ketahan sinyal pasti nih, ketahan sinyal. Jadi, momen yang sangat-sangat langka ini menurut saya nih. Lah, kita tunggu aja keretanya melintas sampai sini. Itu kereta apa tuh? Kayak saya juga enggak tahu ya, soalnya jadwalnya tuh beda sama yang tahun kemarin. Sekarang banyak perubahan jadwal. Dan di sini nih, yang sini nih paling epicnya itu di sini KRL 1. Dan di situ apa tuh? Di situ CC201. Nah, di belakang sono tuh. Belakang sono di stasiun Centiong itu ketahan sinyal. Itu kalau enggak C3 tuh C6. Buset. Udahlah, kita tunggu aja keretanya. Ah, ini mah. Oke lah, ini berangkat. Langsung bablas Pasar Senen. Oh, belakang ada C6 ternyata, cuy. Bablas lagi. Oh, 6019. Dikirain 6120. Ada lagi tuh. C1. C1 nih. Udah, kayaknya C1 nih lah. Udah, tunggu aja. Alah, C3 ternyata. Long hood. KRL udah masuk stasiun Pasar Senen dan ini sinyal kuning diberikan untuk masinis lokomotif CC201. Dan di belakang sana CC206 berhenti. WD menoreh ternyata. Wih, ada Pak PKD tuh di situ. WD. Nah, ini nih ekonomi K305-05 Blitar yang katanya itu interiornya itu berbeda. Panas. Langsung berangkat lagi. Siapan stasiun akhir, stasiun Pasar Senen.
Ini ekonominya campur-campur ya. Ada K312 Kemenhub, ada K307 biasa. Iya, ada lagi. Iya kan, belakang tuh penumpang lagi tuh. Delivery Idul Fitri masih dipasang. Moga-moga tetap kuat sampai tahun depannya guys ya. Iya. Yeah. Ah. Penyapa penumpang ya guys ya. Fajar Utama ternyata. Oh, Fajar Utama ternyata nyampe sini. Enggak sore ya, enggak jam itu jam berapa ya? Jam 4 apa jam 5? Biasanya itu 5 kemarin tuh. Waktu tahun kemarin. Ya udah lama sih. Fajar Utama. Mahal nih gerbong nih. Agak dih murah. Widih. Buset. Premium tuh harganya stabil. Tapi kalau yang gak stabil itu apa ya? Argo Bromo Anggrek. Nah, berapa ya? Satu eksekutif bisa 800 ribu seharga pesawat. Kalau gak 800, 900. 800 lah paling. Dibilang itu kereta jarak jauh? Iya, menjarak jauh sih. Apa? Iya. Tapi kereta paling mahal itu ya itu. Seharga pesawat. Tapi yang paling mahal itu panoramik, priority itu bisa 1 juta lebih. Itu ya? Fajar berhenti coy. Oke. Tunggu aja kita melintas. Keretanya berangkat dari situ KRL tuh. Wih, KRL coy. Dono 5. Pesawat lintas pulau 8 itu ke 1 juta. Cuman 500 ribu kan? Iya. Belang itu ya udah biasa bagi gue sih. Bagi gue udah biasa, soalnya udah sering lihat di Jatinegara lebih banyak. Jatinegara, Bekasi. Nah ini kayaknya ini ntar lagi nih. Nah, wih di belakang udah ada lokomotif tuh. Lokomotif, penumpang, mantap. Mantap sih, penumpang. Ini balapan ini mah, ya, kejar-kejaran. Langsung gaspol dong. Karena gue apaan lah. Harus balik nih, banyak banget kereta yang disiapin nih. Banyak banget yang perhatiin. Yoi. Iya, siapa sih nggak ngeliat orang pijat kereta? Bagi gue sih udah biasa. Bagi gue udah biasa itu mah. Bagi gue tuh udah biasa ya. Seruntulan Long Hood coy. Dan di belakang siap persiapan memasuki stasiun Gang Sentiong itu KRL. Waduh, 04 ternyata. Gua kira dulu ini kereta yang lagi jalan mundur. Emang itu mundur coy.